Untuk video kali ini, kita akan tukar meter Wira yang tak ada RPM. Ni tak ada RPM. Kita tukar kepada yang ada RPM. Okay, yang ini. Tapi saya tak akan buat secara terperinci sebab yang buat kerja ni adalah wireman. Kita akan buat secara ringkas kerjanya. Kita akan rakam macam mana dia buat. Okay, ini Wira carburetor 1.3. So dia nak pakai meter Wira VDO. Okay, Wira VDO. So kita tunggu wireman sampai. Lepas tu kita tengok apa seterusnya akan buat. Okay, sekarang kita tarik wire untuk dia punya RPM. Kita tarik masuk ke dalam. So wireman tahulah mana yang patut dibuat. Kita tolong record aje. Okay bang Man eh. Okay. Okay, nanti kita tengok pada bahagian dalam pula. Sekarang pada bahagian dalam, meter dah pasang tapi belum start lagi, belum test lagi. Sekarang kita tengah tarik wire daripada depan bawa masuk ke dalam. So perlu masa sikit lah. So kita bagi masa kejap lagi, bila dah siap kita test start, tengok macam mana hasilnya. Okay. Alhamdulillah, siap sudah. Kita buat wiring untuk meter Wira VDO. Kita masuk pada Wira carburetor 1.3 eh. Okay, meter yang sebelum ini. Ini meter sebelum dia, tak ada RPM. So, yang ini ada RPM. Sekarang, apa yang kita kena buat? Kita akan test satu persatu. Semuanya elok tak? Okay. Kita on dulu kunci. Okay, lampu. Lampu bateri. Lampu minyak. Handbrake. Cantik. Handbrake ni cuba kita lepas eh. Okay, cantik. Signal ada. Untuk lampu ni eh, high beam. Okay, cantik, ada. High beam ada. Okay, so kita try start. Okay, cantik. RPM dia jalan. Try kejap. Kita tengok bahagian tengah dia function ke tak. Test dulu. Kita keluar. Keluar kereta daripada bengkel. Sambil tu kita tengok dia punya mileage dia. 300,073. Okay, jom test. Okay, meter tengah dia pun function.
Okay, so nanti ni kita tengok mileage dia punya tengah dia tu berjalan tak. Kalau kata dia berubah daripada 73 dia pergi kepada 74, maksudnya berjalan lah. Tak apa, mungkin kita kena tunggu sikit. Ni mungkin dah ada dalam 500 km ke. Setakat ni semua function elok, cantik. Okay, dia punya suhu dia tu pun nampak berubah. Suhu air dia tu function juga. Okay, tu dia. Kilometer dia dah berubah 74. Okay, so semua berfungsi dengan baik, cantik. Okay, penambahan sikit tadi minyak kita dah check, apa, air kita dah check, kilometer dah, mileage dia cantik, signal, RPM, lampu tinggi, semua okey, cantik. Okey, buka pintu pun dah okey, cantik. So semua dah function, kita tinggal pasang cover ni. Lepas tu kita dah boleh serah pada owner. Itu saja.